enggak para kesayangan yang memang ya, ada lah tuan muda. Apa ada tuh? Dong. Pasti aku ya. Nah, kalau kamu sih memang memorable ya karena sangat tidak berguna gitu. Baru kali ini a co-host yang wajahnya cantik tapi mulutnya kurang. Tuan muda bisa aja. Kalau gitu kita ajak yuk bintang tamu buat ngapain? Aku gak ngani mana-mana. Iya pakarnya kepleset. Pakarnya. Kita mau ajak bintang tamu buat bermain di Tebak Kotak Kenangan. Wow. Apa itu? Kita serahkan kepada Jirayut. Jirayut. Halo, mana dia? Jirayut, main yuk. Hai. Kan kita tiga peri. Kok dia Peter Pan deh? Iya Peter Pan. Kenapa? Kamu tuh Peter Pan harusnya. Dua peri sama satu Peter Pan. Tapi dia bisa jadi peri. Gak apa-apa lah ya. Iya ya. Bajunya Peter Pan padahal. Yo silakan. Ya udah. Oke. Di sini ada tiga kotak dan di sini aku bakal ngajak bintang tamu main. Oke. Iya jangan panjang-panjang. Jirayut. Tebak Kotak Kenangan. Kamu Jirayut ya, present kayak gitu seolah-olah seru, awas ya kan enggak seru ya. Ini kan peri kan harus punya kekuatan. Ya gitu. Nah, tadi ada siapa yang punya kekuatan gitu. Terus oke, di sini ada tiga kotak ya, ada warna warna apa ini? Ya Allah. Maaf, buka warna. Ini ada warna merah. Warna biru blue ya. Oke. Okay. Ya, 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 nah, ya. Jadi nanti bintang tamu bisa milih mau warna okay. Apa. Di dalam ini ada kenangan-kenangannya pastinya. Silakan Pak De Kadir dan Pak De Doyok memilih salah satu kotak yang ada di depannya. Nomor tiga. Nomor tiga warna ini, oke? Okay? Yakin nomor itu? Hah? Yakin. Nomor berapa nih? Ini lah deh, ada lagi surprise di kantongku satu. Milih nih, ya. Ini apa itu? Ini ada amplop nih, tebel banget tuh. Wah. Bisa jadi amplop yang lebih keren. Bisa aja ini isinya juga gedang goreng loh.